Betul Mas. Nah, jangan pernah kemakan sama omongannya orang. Nah, gitu kan kena batunya sendiri. Diam enggak? Ya ya udah ya, sini. Aku bisa. Langsung naik. Dek, sekarang aku cuma bisa tertawa. Udah tertawa aja Mas. Ya udah. Bahak enggak apa-apa. Awas kamu ya, Kak. Mau balapan, ha? Biasanya itu sebelum aku datang dia itu sudah ada di sini duluan. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau ada si Ferry, pelanggan yang mau ngojek itu pasti larinya kepada Ferry. Paling-paling aku mau disisain satu atau dua. Si Ferry memang udah kebangetan. Masa iya semua penumpang diambat? Kan aku juga butuh makan. Kalau terus-terusan begini bisa kosong tuh magicom aku tuh. Kan kalau udah kosong aku gak bisa makan. Aku harus ngomong nih sebentar lagi sama si Ferry nih. Kalau ada penumpang itu jangan diumpat semua. Bagi-bagi dong. Widih, panjang umur nih anak. Loh, kamu ngomongin aku ya? Iya. Oh, pantesan aja aku bersin-bersin dari jalan. Masa iya diomongin langsung bersin-bersin? Kata orang dulu, tapi enggak deh, enggak bersin. Tapi bohong ya? Iya. Fair. Emang kalau aku bersin mau kerja? Enggak kan? Pasti aku lagi tidur minum obat. Flu itu namanya, Fer. Aku hampir sebulan enggak sembuh-sembuh. Itu obatnya beda, Fer. Udah berbagai macam obat yang aku minum dari obat kaplet. Yang kedua obat cair. Udah. Mana bisa manjur itu? Yang paling manjur itu alar, kunci, ditumbuk, tuk. Ambil sarinya, diperas, disaring. Masih kurang lengkap. Seharusnya itu ada pinang muda sama madu. Pargasi. Pargasi. Itu pargasi ayam kalau ada pinangnya, Ben. Bukan. Iya, itu jamu kuat namanya. Bisa seret itu mampet nanti, Fer. Bukan kayak gitu. Alar sama pinang muda itu fungsinya untuk stamina kita biar jos, badan biar hangat. Kalau dipikir-pikir pinang itu kalau dikasihkan kepada ayam langsung keluar tuh cacingnya. Tapi kalau ke manusia bikin sehat badan. Gak enak, Fer. Itu bisa mampet. Seret. Pernah nyoba? Pernah, Fer. Disuruh orang-orang dahulu, katanya dikasih siri, dilipet, tuh, dimakan. Tapi aku nggak pernah lihat langsung sih. Aku ambilin pinang muda ya, kamu makan. Kalau kamu mampet, aku nggak jadi makan deh. Waduh. Gimana? Deal? Tega kamu ya, aku deal mau dijadikan bahan percobaan. Deal. Nggak. Fer, mending kita ngomong yang serius-serius aja nih. Serius gimana? Kalau ada penumpang dua, itu satu saedang.
Ya udah, ya masalah itu gampang. Enggak, kemarin kamu itu ada penumpang 3, semuanya tuh pada duduk di sana pada ngantri mau nungguin kamu. Itu pun perempuan semua. Ya jangan salahin aku, Rom. Aku sudah menghindar. Kalau satu ya satu aja kalau aku. Ya, kalau... Tapi aku nggak bisa bercabang. Tapi kalau yang satu itu main-main ya, ya aku bercabang. Yang main-main siapa? Ini cewek. Oh, jadi gini, Fer. Sebentar lagi kalau ada penumpang 2, kamu bilang yang satu kesini, yang satu kesini gitu. Oke, kalau masalah itu gampang. Tapi sekarang kamu jagain motor aku ya sebentar aja. Kamu mau kemana? Kebelet. Positif itu, Fer. Loh, positif apa? Pinangnya itu, Fer. Loh, katanya kalau pinang itu bikin mampet, tapi ini dari tadi bocor terus. Kebanyakan pinang. Ya udah, taruh situ aja. Pinang bikin mampet, tapi kalau bocor terus kebanyakan pinang. Aku nggak ngerti ke jalan pikiran Romi ini gimana ya. Mikir-mikir. Makanya jangan sosokan ngasih tahu jamu kepada saya. Masa iya saya harus makan pinang? Apa-apa tuh kan bisa seret. Aduh, Fer. Udah sana. Yang banyak ya keluarnya ya. Biar kurus seketika, Fer. Aku di sini menungguin penumpang. Semoga aja sebentar lagi langsung ada Gojek ya. Soalnya sudah jam segini, kalau masih nungguin Gojek, bisa telat nih ke kota. Padahal janjinya jam 9. Aduh, ini sudah jam 8.40. Semoga aja deh. Tapi kayaknya hari ini Mas Ferry ngojek deh. Kalau dilihat dari snap WA-nya sih, dia tadi pagi sudah siap-siap. Ya udahlah, mending sekarang aku cepet-cepet kesana, ketemu sama Mas Ferry, booking Mas Ferry, biar langsung dianterin ke kota. Karena ya tahu sendiri lah ya, Mas Ferry itu jadi prima donna di sini. Kok sepi ya? Kok nggak ada ya? Wah, ini dia nih. Tapi motornya ada. Mau ngojek, Mbak? Iya, mau ngojek, Mas. Tapi Mas Ferry-nya kemana ya, Mas? Kok cuma ada motornya? Oh, Ferry. Iya. Ferry itu lagi sakit, Mbak. Dia itu bolak-balik ke toilet. Nanti seandainya Mbak itu ngojek sama si Ferry, pas di tengah jalan, dia itu tiba-tiba mau ke toilet lagi. Gimana? Kan bisa mencegat perjalanan Mbak. Kan seperti itu, Mbak. Mending sama saya aja, Mbak. Mending sama Mas Ferry aja deh, Mas. Saya kan dulu pernah gojek sama Mas, tapi malah jatuh di pinggir jalan gara-gara ban masnya sudah licin kayak gitu. Mbak, itu bukan salahnya ban, Mbak. Itu salahnya motornya sendiri, Mbak. Karena motornya itu sudah nggak tua, Mbak. Seperti itu, Mbak. Ya udah, mending saya ngojek sama Mas Ferry aja. Lagian Mas Ferry nggak bakalan lama deh. Lagian nih ya Mas, kalau Mas Ferry itu benar-benar sakit, ya dia nggak bakalan kerja hari ini. Saya tahu di snap story-nya Mas Ferry itu sehat bugar, nggak pucet, nggak gimana-gimana. Mbak, jadi mungkin lagi kebelet aja. Mbak, orang sakit itu nggak dilihat dari raut wajahnya yang pucet, Mbak. Ya iya sih, tapi ya sudahlah Mas, saya mending nunggu Mas Ferry aja. Saya tunggu di sana ya Mas ya. Mbak, kalau kamu nunggu si Ferry, dia itu bakalan berjam-jam. Apalagi nih, dia itu sudah memiliki seorang kekasih. Lihat tuh kan, dia itu nggak pernah mau kalau mau ngojek seorang wanita. Pujaan hatinya Mas Ferry. Bukan, apa? Pujaan hatinya si Ferry itu cantik, nggak modelan-modelan kayak kalian ini. Kamu bilang barusan kalau aku ini itu adalah wanita idamannya Mas Ferry. Aku memperkenalkan diri aku sama wanita ini, sama si Ega. Jadi aku udah pede-pede banget. Jangan sok kepedean, norak kamu tahu nggak? Ya udahlah, aku kesini itu mau ngojek sama Mas Ferry, bukan mau ngerayu atau mau gimana-gimana sama Mas Ferry. Gak bisa, Mas Ferry itu udah di keep order aku. Jadi aku yang mau ngojek ke Mas Ferry, lebih baik kamu gak? Nih, sama Mas Romi pace aja, kulitnya hitam manis ya. Kalau dipikir-pikir nih ya, mending kalian berdua itu langsung sama aku aja. Langsung bonceng 2 tuh. Ya udah mending kamu aja Vina sama Mas Romi, kan lagian aku duluan yang sampai sini. Jadi ya yang berhak aku sama Mas Fer. Fer, kamu ngapain keluar sih? Ya udah pipis,
Aku mau nungguin toilet. Aku itu sudah hampir berhasil buat membawa mereka berdua ngojek sama aku. Ya udah bawa aja, Rom. Oh, enggak mau, Mas. Ya apa sih? Aku duluan yang nyampe sini. Kamu enggak usah pegang-pegang. Siapa yang pegang sih? Cewek-cewek, jangan bertengkar ya. Kan ada dua orang. Tukang ojeknya juga ada dua. Nah, tinggal pilih salah satu. Nah, kan enak biar tidak ada pertengkaran. Begitu. Mau ya udah, Mas Ferry aja. Kan yang duluan sampai ke sini itu aku. Jadi aku duluan dong yang berhak milih. Aku mau sama Mas Ferry. Kamu aja tuh sama Mas Romi. Bodoh amat. Aku di sini juga berhak milih mau sama siapa. Mending suruh Sweet aja deh. Siapa yang menang sama aku, yang kalah sama kamu. Gimana? Kalau aku yang nyuruh, dia itu enggak bakalan mau. Kalau kamu yang nyuruh, dia pasti bakalan mau, Fer. Ya aku mana tega menyuruh mereka. Katanya si Ferry suruh Sweet. Wah. Kapan yang nyuruh aku? Barusan. Enggak. Ya udah. Iya, pasti. Apaan sih? Aku enggak mau pegang kamu juga ya. Kita tuh bakalan Sweet. Ya, enggak. Udahlah. Kalau kalian mau bertengkar, lebih baik kalian ngojek ke Romi aja. Enggak usah sama aku, oke? Enggak, nah, bukan. Gini, Mbak. Anterin aku dong nih. Oh, oke, Adi. Kalau jalan lekong, jalan lekong. Langsung berancarnya. Ih, kamu apaan sih? Enggak bisa dong. Enggak bisa. Turun. Enggak bisa seperti itu ya, cewek-cewek. Dia Mas, itu udah bayar. Jadi aku prioritaskan orang yang udah bayar dulu. Mas, Ega juga bisa bayar kok, Mas. Kan lagi duluan aku, Mas, kesini, Mas. Harusnya Mas itu nganterin aku dulu. Mbak. Udah, Mbak. Ini di sini kosong, Mbak. Mending Mbak itu sama saya aja, Mbak. Aku juga ada urusan. Kalian itu kan ada si Romi. Kasian loh si Romi. Mas Ferry itu kenapa enggak sama aku aja sih, Mas? Ngapain ngecek Adi? Ayo, Fer. Semua gara-gara kamu nih. Berhubung ojeknya cuma tinggal satu doang, mending kalian berdua langsung nih. Double. Enggak mau. Kuat nih anti air. Anti patah kecepatan 180 derajat Celcius. Yang ada jatuh. Kamu mau bonceng dua. Enggak mau. Aku tetap mau bonceng, mau ojek sama Mas Ferry, enggak mau sama kamu. Iya, mending kita itu nungguin Mas Ferry daripada ngojek sama Mas. Kamu pulang aja, enggak usah nungguin, biar aku aja nungguin di sini. Kalau kalian nunggu si Ferry, kalian itu bakalan telat mau kemana-mana. Mending sama aku aja nih. Dia itu lama yang jelas. Ke Jalan Lengkong, jauh. 3 km itu dari sini. Masih jauh dia. Jauh banget ya. Ya mending aku telat, Mas. Daripada sama Mas nanti jatuh lagi tuh kayak yang kemarin. Udah, mending aku nunggu aja. Iya, aku juga deh. Aku nungguin Mas Ferry aja. Daripada aku sama kamu kan juga bukan muhrim. Aku lebih suka peluk-peluk sama Mas Ferry. Pegang perutnya Mas Ferry, aku lebih suka peluk. Lagian si Ferry itu banyak sekali sisi negatifnya. Kenapa? Aduh, kalau aku ceritain, kalian itu nggak bakalan mau tuh ngojek sama si Ferry lagi. Aku itu kasihan sama si Ferry. Kalau seandainya aku membuka sisi negatifnya si Ferry itu, kalian itu nggak bakalan mau ngojek sama dia. Nggak mungkin. Ini cuma omongan-omongan ngapusin kamu kan? Iya, pasti mau jelek-jelekin Mas Ferry karena kita itu nggak mau ngojek sama Mas kan? Iya, ya udah kamu juga jangan ikut-ikut aku. Aku nggak mau bestie sama kamu. Ya udah, kalau kalian nggak percaya sama aku nggak bakalan cerita tentang si Ferry ini. Tapi kenapa sih Mas Ferry itu sisi negatif dari Mas Ferry apa? Nah, kalau aku boleh tahu ya, soalnya kepo nih. Sebenarnya nih ya. Kenapa Mas Romi? Langsung ngomong aja deh. Iya, langsung tutup the point ya, nggak usah belibet-belibet kayak gitu. Si Ferry itu sebenarnya nggak normal. Nggak normal gimana? Lihat aja. Mana pernah kalian dibonceng sama dia? Mana pernah dia mau kalau ngojek sama kalian? Hah? Dia itu nggak bakalan pernah mau kalau dia itu boncengan sama seorang wanita. Lihat tuh, yang dibonceng cuma cowok semua. Jadi Mas Ferry nggak mau sama perempuan? Dia itu nggak mau sama perempuan. Dia maunya itu sama laki-laki. Iya sih Mas Romi, jangan fitnah kayak gitu dong. Masa iya Mas Ferry ya orangnya seperti itu, yang gagah tulen seperti itu, sukanya sama cowok. Nggak mungkin lah, emang ada buktinya? Nggak ada kan? Terus logikanya itu seperti ini. Kalian mana pernah mau digonjeng sama dia? Kan nggak pernah. Nggak, dan nggak bakalan pernah. Tapi terus gimana sih? Lanjutan ceritanya tuh apa lagi? Banyak lah. Kok ada rame-rame ya? Apaan rame-rame, kita ini mau ojek lagi nungguin Mas Ferry. Iya, Mas. Gitu. Loh, apa lagi? Kan ada kamu, Romi. Iya, mereka berdua itu enggak mau ojek sama aku. Terus?
terus lebih baik sama aku aja. Terus apa lagi kelanjutannya, ada lagi nggak? Aduh, masih banyak nih, kalau nggak percaya tanya ini. Ada apa? Memangnya kenapa, Ferry Rom? Si Ferry kan nggak mau sama perempuannya. Nah, bener! Loh, kata siapa nggak mau? Kan kamu tahu sendiri. Bukan, bohong, kedap-kedip gini. Bukan gini, Mbak Vina dan Dega ya. Ferry itu bukan nggak mau sama wanita, Rom. Tapi... Maunya? Maunya itu banyak pasangannya. Nah! Itu yang aku pikirkan, Romi. Playdoy! Nah, bener, odol. Playdoy. Ya, hedoy. Nah. Mending banyak ceweknya dong daripada gak mau sama perempuan sama sekali. Loh, Mbak, daripada Mbak itu cuma sakit hati doang, nih, ya. Mending sama Bos Vero, nah. Juragan aku nih. Ya, bener. Sebentar lagi aku itu bakalan mau dibelikan motor sama dia buat ngojek, supaya... Kamu gak mau ngojek lagi, Rom? Enggak, mau dibelikan motor untuk ngojek lagi, nah. Kan ya, bos ya? Hidup Romi itu sejahtera sekarang. Nah, iya, ini kita lagi mau dikasihkan saya. Enak aja. Loh? Itu motor kebanggaan aku, Rom. Jadi, aku itu, Rom, meskipun banyak uang, aku itu tidak pernah mempermainkan wanita. Tuh kan, denger justru sendiri. Justru itu aku malah ketawa. Nah. Ya. Ketawa dengan kenikmatan aku menjadi orang kaya. Nah, tuh kan, dengerin sendiri. Kenapa aku, Mbak? Ya, kalau Mbak mau, Mbak Vina. Mbak Putri. Putri Ega. Ega Putri, Mbak. Oh, kebalik. Suami ya. Mau bonceng, Mbak? Mau bonceng, tapi kamu suka perempuan apa enggak? Kita survei aja nanti. Iya, Dek. Mbak Vina, kita survei nanti. Kalau semisal surveinya itu masih hidup, kita gas. Aduh. Rom. Aku gabut, Rom. Jadi... kita kan sesama bangsa lelaki, nah, mempunyai itu nafsu. Wah, jangan terus-terusin. Ya kan, nggak denger, Fer. Bila kok, Vina? Wah, jadi, bos. Fer, aku tempeling kamu ntar lagi ya. Jadi, bos. Bawa aja, bos. Ayo, siapa yang mau bonceng? Nih. Kan emang aku, daripada aku nungguin Mas Ferry lama. Aku nggak minat sama kamu, Dek. Biar saya, bos, yang minat, bos, sama dia, bos. Makasih ya, Mas Rawi, infonya ya. Besok-besok kalau ada info lagi, kabarin aku ya. Tenang aja, nanti bagi dua. Boleh, bagi dua ya. Info apaan, Rom? Mbak. Info apaan? Si Ferry. Oh. Mas, saya naik ya, Mas? Iya, ini Mbak. Ini mau jalan-jalan kemana? Loh. Mbak, saya itu hanya supir. Hanya melaksanakan tujuan Mbak itu mau kemana. Ada wisata baru. Di mana? Tirta Agung namanya. Iya, boleh. Kita kesana aja yuk, Mas. Tuh. Kan? Bagus. Di mana? Tirta Agung. Sumber Riwingin. Ya, Riwingin. Bergadeng. Ya, betul itu. Dadah. Dadah. Aduh. Enggak, Mas. Mending saya jalan kaki aja daripada gonceng sama Mas. Aduh. Nanti kaki kamu itu bakalan pecah-pecah tuh. Kayak orang gunung. Enggak. Ini terik matahari panas. Aspal tuh panas juga. Nanti bakalan pecah-pecah kaki kamu. Mending saya jalan kaki daripada saya gojek sama Mas tapi saya jatuh, tambah parah nih luka di lutut saya. Lagi ya, saya itu nggak percaya 100% sama apa yang Mas omongin dari tadi tentang Mas Ferry. Karena nggak ada buktinya, nggak ada bukti konkret tentang apa yang Mas katakan. Jadi ya, saya sebagai cewek yang suka sama Mas Ferry butuh validasi lebih. Apa tuh validasi tuh? Bukti yang kuat maksudnya, Mas. Aduh, ya udahlah, Mas, saya berangkat dulu ya. Soalnya sudah telat. Semoga dapat orderan yang banyak deh hari ini, Mbak, saya doain. Mbak. Eh, daripada jalan, Mbak. Mendingan ngojek sama aku. Aduh, kenapa aku masih tetap milih Ferry ya? Padahal aku udah ngejelek-jelekin si Ferry ini di depan mereka semua. Harus pakai cara apa lagi nih aku nih? Kirim. Ber, stop di sini, Ber. Nah, sini. Iya, udah orang lihat kan? Aduh. Kamu itu kerja apa sih, Di? Aku kok nggak tahu kamu kerja apa. Ver, sebenarnya aku tuh orangnya tuh lagi promosiin alat-alat, Ver. Kalau kelihatan orang kan itu, orangnya tuh nggak kasihan terhadap aku, Ver. Biar orang itu kasihan, aku bilang aja tuh kalau aku orang jauh. Jalan kaki nih, orang ngeliat tuh pada kasihan, Ver, ngeliat aku. Gitu. Oh, jadi kamu itu sales, Di? Benar. Aku pikir kamu itu kerja kantoran, soalnya rapi-rapi kayak gini. Fer, ijazah aku masih SMA, Fer.
Mana cukup kerja kantoran. Nih, film kamu. Soalnya kamu kan minta antar ke aku terus tuh. Minta antarnya tuh berhenti di tengah jalan terus. Itu namanya teknik marketing. Biar orang-orang itu pada kasihan ngeliat aku, Fer. Kita ambil dulu hatinya, kita ngemis-ngemis, kita, "Bu, saya ini orang jauh, Bu. Ibu gak kasihan apa ngelihat saya. Ibu, beli Bu barang-barang yang saya promosiin, Bu." Begitu, Fer. Teknik, Fer. Hebat gak? Iya. Cerdik juga kamu berarti ya. Benar. Kita harus pintar, Fer. Kalau kita mau dapat uang banyak, kita harus pintar. Kamu harus pintar juga. Bilang aja tuh sekarang, "Bu, mohon maaf, Bu. Sekarang bahan bakar motor ini mahal, Bu. Jadinya tambahin ongkosnya, Bu." Begitu, Fer. Ya udahlah, terserah kamu, Di. Bener ya kata orang dulu. Kenapa tuh? Orang pendek, kecil, bulat, itu akalnya itu banyak. Wah. Wah. Jangan main fisik dong. Oh ya, maaf. Nanti kalau semisal aku telepon kamu, kamu jemput ya. Oke. Oke. Ada apa-apa, Fer? Kunci motor aku di mana ya, Fer? Hah? Kunci motor apaan, Di? Ada bapak-bapak tuh. Nanti kalau kelihatan kan gak kasihan sama aku, Fer. Yaudah, Fer. Okay. Aku mau jalan dulu ya. Aku balik lagi. Balik lagi? Ya iya. Ingat kata aku yang barusan. Apa? Bahan bakar itu mahal sekarang. Aku jalan, Fer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya maksud Adi ya? Bahan bakar sekarang mahal. Adi suka main teka-teki sama aku. Oh, aku paham maksud Adi. Bahan bakar itu mahal. Berarti aku disuruh naikin harga tarif ojek aku ke Adi. Tenang aja, Di. Aku bakal naikin tarif kamu 200 ribu setiap mau jalan. Adi, memang terlalu baik, Adi ya. Pelan-pelan dong naik motornya. Fer, maksud kamu apa, Fer? Hah? Kamu pengen mencelakaiku? Hah? Kamu itu membalikkan fakta kamu sendiri. Tuh helm aku sampai jatuh. Tuh banyak baretnya, banyak lecetnya tuh gara-gara kamu. Helm gini harusnya ditendang aja. Helm ini taruh di kepala, aku getok kamu kepalamu. Helm kamu itu tidak sebanding dengan sepatuku. Sepatu baru. Sepatu, walaupun harganya sepatu mahal. Ah, banyak ngomong. Aduh, udah, Ferry. Enggak tahu nyetir, hah? Ya enggak tahu nyetir itu ya Vero bukan aku. Aku jalan di kiri jalan ya. Kamu mau menanyakan terhadap orang pasti di kiri jalan. Kamu itu di kanan jalan, siapa yang salah? Ya. Kalau kamu tidak bisa mengendarai motor, gak usah jadi tukang ojek. Tukang ojek itu mengantarkan seorang penumpang. Kalau semisal penumpang itu bisa jatuh, kamu yang dilanggar, Fer. Walaupun kamu naik trail, kamu itu jangan semena-mena. Ini itu pertigaan. Seharusnya kamu pelan-pelan. Kalau kamu nggak pelan-pelan di pertigaan, ya udah kejadian seperti barusan. Ngerti kamu? Aku pengen menabrak kamu. Supaya kamu itu tidak hidup di dunia ini. Oh. Orang macam kamu itu tidak pantas hidup di sini. Minta dijahit ya mulut kamu ini ya. Siapa yang berani? Aku. Sini kamu. Mas Ferry. Jangan. Kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Tapi Mas Ferry tuh kenapa sih? Kok deket-deket sama cowok? Jangan deket-deket sama cowok. Kenapa emang? Terus ya, kenapa emangnya? Oh. Kamu itu... Kamu tuh banyak kurangnya, kamu tuh punya kekurangan kan? Aku udah tahu sendiri loh kata temen aku. Gimana katanya, Mbak? Banyak. Iya, katanya ya dia itu suka sama sesama jenis, sama cowok. Maka dari itu aku udah menghilangkan semua perasaan aku yang suka sama kamu. Jadi aku lebih milih Mas Vero. Enak aja, Mbak. Mbak, aku itu lelaki. Kok malah wanita yang memilih? Diperumpamakan aja. Nah, gak ada perumpamaan. Bentar dulu, bentar. Apa? Kamu bilang aku suka sesama jenis. Iya. Makanya. Tadi ya teman kamu tuh bilang namanya Ro-
Tommy kan, kalau kamu itu kenapa nggak pernah bonceng sama wanita, nggak pernah mau kalau ada wanita itu yang mau ngojek sama kamu? Karena kamu itu suka sama sesama jenis. Wah, kurang ajar si Rom ini ya. Udah fitnah aku seperti ini. Nah, justru itu, Fer. Apa alasannya si Romi ya? Loh, Fer. Suka sama cowok. Mungkin persaingan antar ojek. Udahlah, Fer. Kalau kamu seperti itu, ya gitu. Aku mah gini, ya harus gini. Bentar dulu. Punya aku ke cewek masih 4G loh. Oh, kan masih 4G. Sekarang musimnya 1, 2, 3, 4. 5G? 5G ya? Iya. Nanti aku upgrade punya diriku. Ih, stop. Jangan ya. Jangan ngomong kayak gitu karena masih ada lawan jenisnya. Ya mas, kamu kalau emang udah punya kekurangan kayak gitu ya udah, kamu tuh tinggal bilang aja sama wanita kalau kamu itu nggak suka sama wanita, tolak ya, aja. Pak. Malah disuruh bonceng-bonceng sama yang lain. Tadi juga lebih milih bonceng sama Adi. Vina, aku punya alasan tersendiri untuk itu. Alasan tapi apa? Kamu nggak usah percaya kalau aku suka sesama lelaki. Aku itu sudah mendengarnya terhadap teman kamu. Ya, jadi tolong jangan menyembunyikan kelemahan diri kamu. Kalau memang teman kamu itu benar, wah, aku gak menyangka, Fer, yang dikejar-kejar wanita selama ini gak hidup. Iya, parah banget deh kalau kayak gitu ya. Duh, kalian itu tidak tahu apa-apa tentang diriku. Kalian itu jangan berpikiran aku seperti itu. Tolonglah, kalian kan tidak tahu tentang aku. Alasan aku kenapa aku memilih ngojek Adi, karena aku tidak ingin kamu dengan si Ega itu bertengkar. Makanya dari itu aku pilih yang lain aja. Itu cuma alasan kamu doang. Barusan Vina itu cerita terhadap aku, padahal Vina itu datang duluan. Kenapa yang dibonceng itu Adi? Iya. Seharusnya kalau kamu memang tukang ojek yang berwibawa, profesional, yang datang itu di ojekan dulu. Yang belakangan itu, iya, ya taruh di belakang. Iya, kamu kan gak ngerti alasan aku. Aku tidak mau bertengkar dengan sahabatku sendiri, pertama. Dan juga aku tidak mau Vina dan Ega itu bertengkar merebutkan aku. Nah, yang kedua, yang ketiga, kenapa aku memilih Adi? Yaitu alasan satu dan dua. Makanya, kalau kamu tidak pengen dikejar-kejar, cari tempat lain di mana orang itu tidak tahu. Tapi enggak deh, aku udah gak milih kamu, Mas Ferry. Karena sekarang ya, aku udah putusin kalau aku itu lebih pilih cowok lain daripada kamu. Percuma, Mas, aku tuh ngejar-ngejar kamu. Buktinya aja tadi aku udah datang pagi-pagi, malah gak dibonceng. Terus milih siapa, Dek? Sini, sini. Hah? Kita tuh kan baru kenal ya. Kenapa Mas Ferry tuh gak ngaku-ngaku aja sama Mas Ferry? Bantuin aku ya, Mas, ya. Mas, bonusnya apa ini? Ada deh, bonusnya tuh nggak bisa diungkapkan di sini. Yang penting Mas Vero dulu itu bilang kalau sekarang udah aku udah pilih Mas Vero gitu. Tapi gini ya, aku itu kalau semisal kamu itu salah melangkah, aku nggak mau ikut campur. Setidaknya aku cuma pengen membantu diri kamu. Iya udah nggak apa-apa Mas, setidaknya kan aku bisa lepas juga sama kata aku tuh suka sama Mas Vero. Ayo Mas bantuin aku. Gini, Fer, aku putuskan sekarang dan aku kasih tahu terhadap kamu, Vina itu udah mau jadi calon istriku. Oh, selamat ya kalau buat kalian berdua. Jauhan, Mas. Iya, selamat. Tapi ingat ya, kamu tuh gak sakit hati loh, Fer. Gak jadi. Enggak. Vina itu jadi pacarku. Iya. Dekat. Jadi pacar plus nanti bakalan jadi calon istri. Katanya kejauhan kamu gimana sih? Jangan-jangan keras-keras. Kamu gak sakit hati ya Mas Ferry? Sekarang aku udah gak milih Mas Ferry nih. Aku udah pilih Mas Vero. Jadi aku gak bakalan ngejar-ngejar Mas Ferry lagi di pangkalan. Ya udah, malahan aku bersyukur kalau kayak gitu. Loh. Loh kan aku memang gak ada perasaan sama sekali sama dirimu. Harusnya Mas Ferry itu nahan aku, Mas. Aduh, helm aku jatuh. Aduh. Itu pertanda kalau helm Mas Ferry tuh gak rela kalau gak diboncengin aku, Mas. Ya kalau kamu mau bonceng, ayo. Kalau kamu gak mau, ya udah. Gak mau, aku udah pilih Mas Ferry. Dadah. Ya udah, gak apa-apa juga. Keselin banget kamu ya, Mas. Harusnya ya, Mas Ferry itu bersyukur karena udah disukain cewek secantik aku. Apaan tuh, Ega? Gak ada bandingannya sama aku. Maksud kamu gimana sih? Diri kamu itu plimplan. Apa?
Kamu itu mau mempertahankan aku, tapi kamu mau bersama dengan yang lain. Gimana sih mau kamu itu, Vin? Ya kalau Mas Fer. Wah, mahkota. Iya kalau Mas Fer itu ya sekarang udah nggak gentle, udah nggak laki nih, nggak maco. Aku sama Mas Fer aja ya. Gara-gara kejadian yang tadi nih, aku sampai telat kayak gitu. Jadi nggak enak sama temen aku. Tapi untungnya temen aku nggak marah ya. Bahkan pertemuannya ditunda sampai nanti sore. Kalau gitu, mending aku pulang dulu deh. Kalau aku tunggu di sana, tunggu di tempat, pasti bakalan lama. Ini juga masih jam berapa. Tapi ngomong-ngomong, kok aku jadi kepikiran ya sama apa yang diomongin sama Mas Romi. Tapi aku nggak percaya 100% sih kalau Mas Ferry itu punya kekurangan kayak gitu. Karena yang aku tahu dulunya ya Mas Ferry pernah deket sama cewek. Ya walaupun nggak jadian sih. Tapi aku yakin kok kalau Mas Ferry itu nggak punya kekurangan kayak gitu. Buktinya dulu pernah nganterin aku masih kuliah ke kampus jauh-jauh lagi dari Bondowoso ke Jember. Kalau memang Mas Ferry itu nggak tertarik sama aku, nggak mungkin kan dia mau nerima orderan sama aku. Apalagi jaraknya jauh kayak gitu. Dia pasti lebih milih gojekin si Ali daripada terima orderan dari aku. Nggak. Mas Romi itu cuman sirik aja tuh sama Mas Ferry. Karena Mas Ferry itu lebih suka disukain sama cewek-cewek daripada dianya sendiri. Kalau masih belum ada bukti sih, kayaknya aku bakalan tetap suka deh sama Mas Ferry. Ya sudah, kalau kalian nggak mau percaya sama omongan aku. Yang penting, aku tidak seperti yang kalian tuduhkan. Kata siapa? Aku bukan menuduh. Aku itu tahu informasi dari teman kamu. Aku bilang, aku tidak orang tidak seperti itu. Aku pegang ya mulut kamu ya. Ini ada apa ya, Mas? Kok ribut-ribut? Mereka itu nuduh aku suka sesama lelaki. Kamu tuh ngapain di sini lagi? Sana pergi. Dega. Ya karena aku mau pulang. Dek. Mas Ferry itu kurang sehat. Iya, kurang sehat. Iya, benar. Kurang sehat gimana? Ini jelas-jelas Mas Ferry sehat walafiat kayak gini, berdiri tegak, ganteng, gagah. Dari mana sakitnya, Mas? Kurang sehatnya di mana? Betul, Dega, betul, Dega. Mereka itu ngada-ngada dari tadi. Jasmaninya belum sehat. Belum sehat. Hah? Oh. Nih, baju hitam. Bukannya Mas sama si Vina? Sebenarnya aku gak suka. Dega, percaya kan sama Mas? Iya, kalau Mas itu baik-baik aja kan? Iya, aku juga percaya Mas Ferry. Percaya. Dari tadi kamu ngotot sama laki-laki ini. Enggak, aku gak rela kalau Mas Ferry sama Ega. Lebih baik aku yang ada di hadapannya Mas Ferry kamu sekarang. Kamu kok jadi cewek plin-plan banget sih? Tadi mau sama Mas Ferry, sekarang mau sama Mas Ferry. Kalau kamu ngebuka apa seperti itu, aku bocorkan ya. Bocorin aja lagi pula kan aku tadi nggak jelek-jelekin Mas Ferry 100%. Okay. Fer, gini Fer. Apa-apa? Dia bilang, wah, iya. Dia bilang bahwasannya dia itu nggak suka sama kamu. Nah. Ya udah nggak apa-apa. Ega, aku sama kamu aja ya Ega, nggak apa-apa kan ya? Ya udah Mas, Mas sama Ega aja. Daripada sama si Vina. Betul Ega. Sama aku aja Mas Ferry. Ega, gandeng. Kamu kan dari tadi gak percaya sama aku, ya gak masalah, gak apa-apa. Kalau kamu sama si Vero, ya gak masalah, silakan. Aku sama Dega aja ya. Aku lebih percaya orang yang percaya sama aku aja. Ini nih penyakitnya ada di Romi nih. Kan bilang, tadi kalau Romi itu, Mas Ferry itu katanya punya kekurangan gitu. Jangan menyalahkan Romi. Kita kan dapat informasi dari Romi. Iya, kita nyalain Romi, Mas. Gak usah disalahkan. Kan adek udah sama. Gini aja. Kalau kalian masih gak percaya sama aku, kita periksa aja ke dokter. Gimana? Makanya, jadi cewek itu jangan langsung percaya sama omongannya orang. Kalau kayak gini, berarti memang si Devina gak tulus sama Mas. Betul, Dega. Dega, mau Mas anterin? Boleh, Mas. Dega juga mau pulang. Pakai helm dulu. Sini, aku pasangin. Sip. Awas. Mas, harusnya dibonceng Mas Ferry itu aku pengen peluk-peluk dibonceng Mas Ferry ya. Vina, kalau kamu sudah memilih jalan kamu sendiri, kamu itu harus tekuni jalan itu. Tapi kalau jalan itu jurang,
ya kamu itu harus siap-siap mundur. Nah, udah. Kamu ngerti kan maksud aku? Ya, ngerti, Mas. Ya, benar juga. Memang kan diri aku orang yang tidak sempurna. Tapi kalau masalah itu ya enggak juga sih. Aku masih normal, aku masih mau sama cewek. Nah. Mau. Jadi kesimpulannya, aku kan enggak ada hubungan sebenarnya. Biar aku enggak dijelekin sama temanku. Oh. Kamu mau manas-manasin aku? Nah, enggak masuk empat. Masalah juga diem, jangan dibocorin di depan Mas Ferry. Udah biarin. Kamu itu aja plimplan terhadap dia. Milih aku, milih dia. Wah, gimana sih? Pilih dua-duanya. Wah, enggak bisa deh. Kamu nih enggak cukup pendirian banget sih jadi. Aku sama Mas Ferry fix. Nah. Aku sama Mas Ferry. Mas Ferry itu sudah enggak mau sama kamu, maunya sama aku. Ya udah, Mas sama Mas Ferry aja ya, Mas. Kesimpulannya, jangan mudah percaya terhadap orang bahwasannya itu enggak ada bukti. Betul, Mas. Nah, jangan pernah kemakan sama omongannya orang. Nah. Gitu kan kena batunya sendiri. Iya enggak? Tuh. Ya udah ya, Ga. Sini. Aku bisa. Langsung naik. Dek, sekarang aku cuma bisa tertawa. Udah tertawa aja, Mas. Ya udah. Bahak, enggak apa-apa. Beneran, Dek. Iya, enggak apa-apa. Nah. Kurin tuh biar jadi pelajaran. Nah. Ini aku tuh mau nyekar, Fer. Awas. Oke, Fer. Mau ngadu balap apa? Enggak usah, kita sahabat. Balapan, ha? Hey, Denda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hey, Denda, masihkah bisa